Halo, saya Agus Leonardus, saya fotografer dari Jogja. Saya mulai mempelajari fotografi pada tahun 76. Diawali dengan belajar secara otodidak lewat buku dan majalah fotografi. Setahun kemudian setelah menabung, saya berhasil membeli sebuah kamera. Saya bergabung dengan sebuah komunitas fotografi di Jogja. Dari situ saya belajar genre fotografi salon. Kemudian tahun 89 saya bergabung dengan majalah Tempo. Setelah itu saya menjadi staf ahli di majalah Fotomedia. Di majalah Tempo saya mempelajari fotografi jurnalistik. Buat saya fotografi itu sebuah bahasa visual. Melalui media fotografi saya dapat bercerita, mencatat, berkeluh kesah, mengkritik atau apapun, sama seperti saat kita mempergunakan jenis bahasa yang lain. Siapa yang suka memotret kehidupan manusia dalam kegiatan mereka sehari-hari? Dan melalui fotografi, saya bisa berkenalan dengan begitu banyak orang dari semua kalangan, dari bawah sampai kalangan atas, tanpa membedakan ras, agama, golongan, dan lain-lain. Pada tahun 2011, seorang teman di Singapura menunjukkan ke saya sebuah kamera Fujifilm baru, Fujifilm X100. Kamera dengan style yang sangat retro. Karena saya sangat menyukai barang-barang Tempo dulu, bahkan saya juga mengkoleksinya, kamera itu langsung saya beli. Tanpa memperhatikan spesifikasi dan kemampuannya. Karena saya tidak mencobanya. Ternyata setelah saya coba, wow, kualitasnya bagus sekali. Sejak saat itu hingga saat ini, saya jatuh cinta pada kamera Fujifilm X-Series. Pada tahun 2012, saya mendapat undangan dari Presiden Direktur Fujifilm Indonesia di Jakarta, yaitu Mr. Takayuki Takahashi. Beliau mengajukan penawaran yang menarik kepada saya, yaitu untuk bergabung dengan keluarga Fujifilm Indonesia sebagai seorang ex-fotografer. Tawaran yang menarik itu tentu saja saya terima dengan senang hati. Dan sejak saat itu, saya mengenal sistem Fujifilm X-Series dengan lebih mendalam. Saya bergabung dengan X-Photographer Program Fujifilm. Selain memang kualitas kamera dan lensa saya yang bagus, juga karena suasananya yang penuh dengan kekeluargaan. Selain itu, Fujifilm selalu bersedia mendengarkan keluhan-keluhan saya dan teman-teman lain sebagai praktisi fotografi. Sebagai seorang fotografer, saya merasa lebih dihargai di situ.